Respon ancaman Cina, AS tingkatkan kehadiran militer di Australia. Amerika Serikat akan meningkatkan kehadiran rotasi pasukan darat, laut, dan udara di Australia. Washington pun bakal mengerahkan pesawat pengebom dan jet tempur ke negeri kanguru itu. Langkah itu diambil di tengah kekhawatiran AS tentang potensi ancaman Cina di kawasan. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, mengungkapkan negaranya dan Australia setuju untuk mengundang Jepang bergabung dalam inisiatif postur kekuatan di negeri kanguru. AS dan Australia berbagi visi tentang kawasan di mana negara-negara dapat menentukan masa depan mereka sendiri, kata Austin dalam konferensi pers usai menghadiri The Australia United States Military Consultation. Namun, Austin menilai visi yang disinggungnya kini mendapat tantangan dari China. Tindakan berbahaya dan koneksif China di seluruh Indo-Pasifik, termasuk di sekitar Taiwan dan terhadap negara-negara Kepulauan Pasifik, serta di Laut Cina Timur dan Selatan, mengancam perdamaian serta stabilitas kawasan, ujarnya. Dia tak mengungkap kapan akan ada peningkatan rotasi pasukan di Australia. Austin pun belum menyinggung berapa banyak pasukan, kapal perang dan pesawat tempur yang bakal dilibatkan dalam inisiatif postur keamanan tersebut. Sementara itu, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan perjanjian yang dijalin negaranya dengan AS akan menghasilkan peningkatan aktivitas antara kedua negara di sebuah domain, termasuk dalam hal kerjasama postur keamanan. Sangat penting kami melakukan ini dari sudut pandang memberikan keseimbangan di kawasan kami dan melibatkan negara lain di kawasan kami, ucapnya. Dia pun menyampaikan AS dan Australia telah mengambil langkah-langkah untuk menciptakan basis industri pertahanan yang lebih mulus. Menurut Marles, Australia dan AS, mereka juga perlu bekerja sama lebih erat guna meningkatkan kemampuan militer mereka dan mengembangkan teknologi baru. Marles mengungkapkan dia dan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong berencana bertolak ke Tokyo, Jepang pekan ini. Mereka akan mengadakan pertemuan 2+2 dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri Sakura dengan undangan bagi Jepang dan berpartisipasi dalam lebih banyak latihan dengan Australia dan AS, ujarnya. China adalah mitra dagang terbesar Australia. Negeri tirai bambu merupakan pasar teratas untuk ekspor biji besi Canberra. Namun Australia memiliki kekhawatiran yang terus beranjak terkait ambisi militer China di kawasan Indo-Pasifik, terutama setelah Beijing mencapai pakta keamanan dengan Kepulauan Solomon.